buka bajunya, seluarnya dibuka. Jadi dah ditanggalkan semua. Dah habis lah. Tapi jangan buat open lah. Jangan buat di tempat di khalayak ramai. Buatlah di dalam bilik. Bila berlaku saja kematian, jika jenazah tu di luar, masuk dalam bilik ataupun tempat yang tak boleh orang ramai masuklah. Tanya kenapa mungkin aksesori yang ada pada badan dia? Ya, dan tanggalkan semua aksesori yang ada pada badan dia. Okey, jadi ini Fitri mungkin boleh tolong ataupun Fariha boleh tolong untuk kita tutup jenazah ini. Okey. Ini tindakan awal. Okey, boleh tutup. Okey, ini saya tidak buka lah. Saya tidak buka yang ini. Okey, ini antara dia. Kenapa panggil batik lepas? Sebab dia selain ini boleh tutup sampai ke kepala.